Hey guys and welcome back to my channel. Siapa yang belum subscribe tu, subscribe dulu. Yang dah subscribe tu, terima kasih banyak-banyak. Untuk video kali ni, ha tu, nampak Y warna kuning tu kan? Aku rasa ni barang dia. Aku tak sure lah, banyak sangat barang yang sampai hari ni. So kita nak unboxing dulu, tengok macam mana. So yang barang order daripada Shopee, betul, ini block dia, right? Brand Espada ceramic block. Okay, alright. Okay, kat bawah, bawah kosong. And then dia punya size, kita beli block racing Espada 63mm ceramic LC. Tapi LC dengan Y sama je, so block tak ada masalah. Ha. Okey. Kita tengok barang yang dapat. Dalam plastik lagi guys. Sorry, satu tangan. Cameraman pergi gunting rambut. So inilah dia. Ha. Blok sudah sampai, nanti kita akan pasang dekat Y tu. Okey. So now kita tengok dulu apa yang lagi yang barang sampai nanti. Okay, so yeah, stay tuned for the update. Ciao. Ni barang barang kedua, SCK Racing Adjuster. Cam. KMSR2. Ya kan? Haa. Cun-cun bosku. Blok dah ada, cam dah ada, apa lagi yang? Apa lagi yang? Apa yang kita cukup barang Wan ni? Apa ni pula? Sabar tu separuh dari Iman ya, kawan-kawan. Separuh dari Iman ya, kawan-kawan. Pakai plastik bag je. Ya ni. Donald throttle body Leo. Fu. Di sini rancang, di sana rancang, mana mana. Betul. Okey. Ni siapa punya? Dia kuno. Ah ya, 32. Tu dia. Ni baru betul. Ada stiker. Person in charge. Sabar ya. Gambar. Oh, dapat. Rotor body. Kitchen throttle. Apa? Ha? SCK memang. Dapat terkotek. Ha, memang. Belakang apa? Buat pergi siap 12. Aku pinjam motor Wan lah, 14. Rotor body racing. So, rotor body Red Leo yang ni, GMA Speed 32mm Y. Okay. Next part ESR2. Adjustable cam gear Y SK. Next block size 62 Espada genuine. Okay, itu antara barang yang nak dibuat dekat motor kuning tu. Alright, ini kita on rush, kita nak buat benda ni. Okay, barang-barang yang tadi yang aku dah tunjuk dalam video yang lepas, aku dah share. Okay, untuk kali ni kita nak pasang. Alright, aku buat time lapse. Shoop.
200 cc ya. Jadi sekarang jam macam ni. Klik dia, ambil, okay, pasang balik. Pulak. Sorry sorry, tip dia keras. Baik pulak ni. Data. Ni tak data. Bateri pun dah boleh on. Sekarang DM aku kan 1.5. 1.5. Dia tak boleh maintain kat 1.5, dia kena naik atas 2. Kalau aku maintain 1.5 tu dengar dia mati. Lalu dia mati terus. Alright, so motor member dah siap. Dia pergi running jap. Muka dia bangga gila. Motor dah siap akhirnya. Lepas dia tak jumpa injektor, so dia dah tukar injektor yang baru. Asal semput-semput ni. Masalah mamat ni. Ada yang tak ngam lagi lah ni. Kita tak tahu. Tapi cuaca sekarang ni dah macam nak hujan. So kita tak pergi jauh lah. Kita sampai setakat ni. And then kita akan pulang balik ke rumah. So itu saja perkongsian untuk kali ni. Nanti bila dia dah habis waktu dyno, mungkin aku akan pergi ikut dia sekali. So senang sikit lah. Tu apa tu? Kejap. Jom kita zoom. Boleh zoom tak? So now kita akan zoom. Dia buat signal ke? To the rescue ke? SOS. Tapi mungkin sebab zoom aku ni dia akan vibrate. So kita kena tunggu dia lah. Tak boleh start ke macam ni? Dia dah padan jam kat situ. Mak berkawat satu-satu orang. Hore. So. Sendir. Ada jam amat ni. Jom. Tak ada apa. Brother? Kena pergi dino ke? Why? Semput dia. Ini macam bateri lemah tapi ada. Ni tak ada, tak menyala. Bateri aku berapa tadi? Check 13. 13 sama dengan aku. Ni kena pergi dino ke? Dia makan bateri tu. Takkan kau magnet kau? Ha? Kau magnet ke kong? Tu boleh jadi juga. Penyebab. So, semut berkawat satu-satu orang. Muka tadi ada senyum, sudah sakit jiwa balik. Duit, ni semua duit. Dah, tak payah. Tak payah paksa lagi. Tak payah paksa. Masih senyum dalam hati. Penantian kini ternamat panjang. Boleh terlambat. Terpaksa bagi motor aku. Nak pergi hukum punya pasal. Alright, nanti tunggukan part 3 untuk motor Y spek rahsia lagi. Nanti kita akan reveal spek apa. Padahal dah tunjuk dah dalam video-video dalam part 2 ni je dah tahu dah. Spek 63, throttle body 32, and then injector kita dapat, alhamdulillah dapat 200 kot. ECU menggunakan AlphaTech. So dia tak ada remote, dia kena direct pergi dyno terus. Setting kat situ. And then apa lagi? Cam dia pakai cam USR. Head dia guna head dia guna 20 23 macam itulah dia punya kiraan. Lepas tu adjustable cam gear dia menggunakan SCK, brand SCK.
And yang lain semua masih standard lagi. Blok 63 Espada. Exhaust pun masih 30mm. Cutting standard. Aku tak tahu dia pakai brand apa. Espada juga kot. Tak sure. Nanti kita kena tengok balik. Yang lain sekarang kita tengah tengok apa punca-punca sama ada coil magnet dia ataupun rated fire dia problem. Sama ada coil magnet ataupun rated fire dia problem. So minyak dia dah apa, bateri dia dah cepat kong. So kau tak tahulah antara dua. So kau ni kenapa? Kau dah kenapa? Alright. Itu saja perkongsian untuk part 2. Tunggukan di part 3 video ni. I see you guys on my next video. Ciao.